Sementara itu, pemirsa, Dinas Kesehatan Kabupaten Jember terus menggenjot angka capaian vaksinasi. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat pembentukan herd immunity. Guna berupaya naik ke level 2 dan mempercepat pembentukan herd immunity atau kekebalan kelompok, Dinas Kesehatan Kabupaten Jember terus berupaya menggenjot angka capaian vaksinasi. Selama kurun waktu 2 bulan terakhir, pertanggal 24 November, vaksin dosis pertama telah mencapai 54%, untuk dosis 2 masih di bawah 50%, sedangkan untuk vaksin lansia masih di angka 27%. Sempat terkendala dengan stok vaksin, vaksinator, dan sasaran vaksinasi, saat ini Dinkes Jember telah mendapatkan tambahan stok vaksin dan tenaga vaksinator, termasuk dari unsur TNI Polri. Pihak Dinkes Jember juga terus bergerak menambah sasaran vaksinasi dengan mengerahkan pencari sasaran di beberapa titik dan juga melakukan vaksinasi dengan sistem jemput bola. Kita dalam kurang lebih bulan dua bulan ini kita kan memang percepatan dan alhamdulillah walaupun belum mencapai yang kita harapkan bisa masuk ke level 2, namun menurut kami bukan membanggakan diri, tetapi menurut kami sudah menunjukkan percepatan yang lumayan dan dari 22 menjadi 52,9 sekarang ini. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.